Hai guys, terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe. Let's go. Syabil Hafiz. Sama-sama. Hari ni, macam korang tahu, di sini ada Beyblade Misteri. Wow! Tahu Beyblade apakah di dalam ini? Saksikan video ini. Okey, sekarang kita akan boxing kotak ini, okey? Kita tengok Beyblade apa yang ada di dalam ini. Okey, pisau dah sedia. Berhati-hati kalau korang nak gunakan pisau ni kat rumah. Wah, guys, minum Diaboro Takaratomi. Wow. Guys, ini kotak dia. Tengok kat sini dia tulis layer base disc driver dalam CDR, launcher R. So kita angkat belakang pula. Macam biasa, ada perkataan Jepun. Kalau korang nak tahu, dah aku dapat dua base. Satu base ni nama dia Venom. Satu lagi nama dia Iris. Iris eh. Okay, itu dia punya driver ni. Driver bullet. Bullet. Pula dia punya disc ni. Vanguard. Okay, kita nak guide dia punya tepi dia lagi. Ada tulis, ada gambar Ice Dragon, Beyblade Ice Dragon. Okay, dia ada punya Iris Diabolus. Okay, korang boleh nampak gambar dia warna putih. Okay, ni Venom Diaboros sebab dia warna hitam. Dia pula Iris Diaboros. Okay, tibalah masa untuk kita unboxing Beyblade ini. Kita akan tengok apa ada dalam dia. Sini Beyblade. Kita akan tengok ni. Kita akan buka. Sini pada. Sekejap eh. Kita buka daripada tepi. Buka. Ah, ini Beyblade dia. Okay. Panjang. Sebab dia paling panjang eh. Kalau Takaratomi kita dapat yang paling panjang. Okey, kita akan buka tali ini. Dia. Wah, panjang eh. Kalau korang ini dapat paling panjang. Lepas tu kalau korang nampak kat sini, dia ada bentuk naga. Oh my god! I still haven't found my berries. But I found these.
Kalau kalau boleh nampak sini dia ada bentuk naga, dragon. Lepas tu sini ada sayap dia. Macam naga tengah terbang. Okey. Lepas tu panjang eh. Hanya sampai sini. Sekarang kita akan buka. Dia punya ni. Nak macam dia. Okey, kita ada topi dulu. Okey, ni dia punya launcher. Kalau korang nampak. Dan tu kat sini, Beyblade. Dan tu sini ada L. Ni ada R. Ni bawah dia mesti ada tukit. Tulis, Takara Tommy, Tommy Vietnam. Macam biasa, tulis Beyblade. Okey, macam tadi aku cakap ada L dengan R. Okey, L dengan R. Korang nampak, gila smart sini. Okey. Okey ni kita pasang dulu. Okey. Sudah 3 2 1. Okey. Panjang. So dia lebih laju eh kalau yang tali dia panjang. Okey. Tali dia panjang lagi laju. So kita akan buka dia dah pula. Okey, buka. Wah, lebih satu benang dia boros, satu iris dia bolos. Kita buka dulu. Okay. Okay ni guys. Ini dia punya benda dia boros. Gila. Macam biasa dia punya skuru dia ni macam segitiga. Okay, warna kalau korang nampak kat sini dia ada bentuk naga. Dia buka mulut. Okay. Emas dengan kuning ah, emas, biru, merah, hitam. Kita tengok base yang kedua. Okay, nanti kita timbang berat dia. Ni warna putih, yang warna merah. Kita masukkan base ni. Okay, kita masuk ni. Buka dulu eh. Buka dah. Oh, beratnya sama je mungkin. Sebab yang besi ni kat okay, korang pun nampak corak dekat sini. Merah, biru, kuning, putih. Cuma tadi ini hitam, sekarang ni pula putih. Okey, kita akan tengok dia punya bis. Dia pula. Okey. Kalau korang nak tahu bis dia kat sini ni gempak sikit sebab ini di dish dia sebab bentuk dish dia ni pelik sikit eh. Boleh nampak macam tak lah, bagi aku korang rasa ni bentuk apa? Aku rasa ni bentuk bintang kot. Okay. Belakang dia warna merah. Bintang. Okay. 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 Yang paling gempak dia punya driver. Okay, ni driver dia. Okay, ni dia punya driver. Dia sebab benda. Sebab kalau korang nak tahu dia bawah ni. Sekejap. Kita ke sini, kita korang tekan bawah ni dia macam button. Kita buka. Baik ke baik kita bos dia kata kalau korang tarik kuat-kuat lu boleh patah eh, tapi dia tahan kuat lah, tak lasak juga. Kalau korang nampak sini, ni mini Beyblade eh, mini Beyblade. Okay, kita akan try pusing. Nak jadi pusing. Sekali lagi. Jadilah, dia macam spring eh. Sebab memang senang. Okay. So, kita pasang ke semuanya. Balik. Okay. Ni. Okay. Ni dia. Bawah dia. Okay, memang melajuk kan. Ni dia tebal eh. Lepas tu dia berat. Aku tak tahu berapa gram. Nanti kita timbang. Besi dia berat. Bawah dia berat. Layer dia sebab tu dia bagi ringan sikit. Sebab takut nanti lagi berat. So, nanti dia akan pusing. Okay guys, kita akan timbang sekarang. First, kita akan timbang Venom dia boros. Okay, berapa? Dia punya 66 gram. Terus kita akan timbang Iris dia boros. Okay, gaji dia
67 gram. So yang paling berat iris 29 lah, sebab dia tambah 1 gram je. So kita akan timbang launcher. Kalau launcher je 36 gram. Okay, sekarang masa untuk lawan. So beblet pertama yang akan aku gunakan dengan dia boros. Okay, perlawanan pertama Venom dia boros lawan Wizard Fafnir. Okay, 2, 1, go. A few inches later. Betul. Seri. So mini Beyblade ni best tau kalau korang ada. Dia boleh bermain sekali. So korang ada macam 2 Beyblade dalam perlawanan. Okay, Iris Diabolus lawan Jose Achilles. Lawan pertama. 3, 2, 1, go. Two thousand years later. Okay, sampai sini saja video ini. So bye. Bye. Thank you.